Tepuk tangan sekali lagi untuk Olivia. Olive, gimana rasanya bisa berduet dengan Sandi Sondoro? Rasanya bisa berduet dengan Mas Sandi Sondoro adalah sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh saya. Dan saya berterima kasih banget sama Just Duet karena melalui Just Duet ini saya bisa kenal dengan Mas Sandi Sondoro. Dan saya senang dan bangga banget bisa duet dengan dia. Terima kasih Olivia, lo tadi keren abis sih, parah. Mas Sandi juga, aduh. Mas Sandi boleh selfie abis nih ya, Mas Sandi ya. Terima kasih Mas Sandi. Oke, langsung saja kita minta komentar dari 4 juri superstar kita. Silakan Mei-chan. Hai Olivia. Hai Kak Mei-chan. Suara kamu tuh udah matang ya istilahnya ya. Udah gak perlu apa ya, itu udah maksimal suara kamu tuh keren banget. Dan perform tadi sama Mas Sandi juga super, super keren banget. Cuman aku ada satu koreksi. Ketika kamu menyanyikan sebuah lagu, jangan dikeluarin semua surprise-nya. Kalau bisa penonton itu dibuat, diberi desahan-desahan dulu di depan, baru diledakkan di belakang. Jadi surprise-nya dapat gitu. Dari tadi kamu udah menunjukkan siapa kamu, udah dari awal sampai akhir gitu. Gitu aja sih koreksinya. Terima kasih Mei-chan. Mike Mohede, silakan. Selamat malam Olivia. Selamat malam Kak Mike. Kalau saya nggak apa-apa ya Mei, sedikit berbeda. Saya banyak melihat tipe penyanyi seperti kamu. Tapi banyak juga saat mereka ingin bernyanyi seperti kamu, mereka tidak bisa. Apa yang kamu perlihatkan barusan, ya lagi-lagi ini memang ajang kompetisi. Dan saya salut, sangat saya hargai. Yang kamu barusan lakukan ini sangat gak ada miss-nya. Dan ini menunjukkan musikalitas kamu yang luar biasa yang udah Tuhan berikan ke kamu dan percayakan ke kamu. Jadi saya juga harus pesankan lagi-lagi, jaga hati, jaga diri, kompetisi masih berjalan panjang. Nikmati setiap momen yang bisa kamu nikmati di atas sana. Terlebih lagi kamu tampil dengan seorang penyanyi luar biasa yang mewarnai belantika musik Indonesia, Sandi Sondoro. Ciami, terima kasih Mike Mohede. Steve Lily White, silakan. Hi Olivia. Hi Steve. Hello. This is my feeling about that performance. I feel this is the song and you were walking around the song with your vocals. You were not in the song. It was like the song was happening and you were just outside it. You were not inside the song. I was not feeling the emotion, and your feet did not move one time. That song is a moving song. Your feet, I looked the whole song, your feet were stopped like this. No good. You must move, you must have some movement, because it, for me it didn't work. I'm sorry. Worst performance of the night. It's okay, thank you so much Steve. Terima kasih Steve. Gak apa-apa, itu PR Olivia buat kamu. Jadi mungkin kalau misalnya next song, lagi lagunya ngebeat ya kan, digerak-gerakin kakinya sedikit-sedikit. Oke, okay. Steve Lily White, terima kasih banyak. Elizabethan, silakan. Olivia. Hi Elizabeth. I know you work very hard for this song. So just not in the afternoons, I saw you practicing in the tent. And saya memang kagum dengan teknik Olivia ada. Like what Mike said, a lot of girls try to sing like that, but they can't sing like that. But you can. You have something special. Thank you so much, Elizabeth. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk 4 juri superstar kita. Thank you. Baiklah, langsung saja ke voting Indonesia. Jika kamu tidak ingin melihat Olivia... sorry, aku nervous ya. Okay, I'm sorry. Indonesia, jika kalian tidak mau melihat Olivia tersisih di Just Duet, langsung saja vote, ketik Just Duet Indonesia di google.co.id dan klik fotonya Olivia.